Selamat siang, Pak. Selamat siang. Belajar apa nih, Pak? Saya kebetulan lagi belajar jangkriknya sama pisang buat burung. Punya burung apa di rumah, Pak? Burung ada dua jenis, cacar sama jeruk-jeruk. Oh, lumayan ada juga ya dua ya. Iya. Gimana, Pak, pendapat Bapak tentang kecomannya sekarang-sekarang ini, perbedaan sekarang sama yang dahulu-dahulu lah? Sekarang sih agak lumayan ya, banyak peminatnya. Cuma ya masih belum begitu meluas. Oh ya, dengan Bapak siapa ini, Pak? Dengan Pak Irwan. Oh, dengan Pak Irwan, ya. Bapak udah di dunia burung itu berapa tahun, Pak? Kurang lebih hampir tahun setengah lah, saya baru pemula. Oh, pemula gitu, iseng-iseng atau gimana? Daripada inilah, ya, bengong ya? Iya, hobi aja. Hobi ya, mulai. Gitu. Jadi, oh, ini dekat rumah Bapak ini berarti ya? Iya, benar. Nggak berapa jauh. Nah, ini ada satu orang lagi, ya. Terima kasih, Pak, atas infonya. Semoga tambah banyak nih piarannya. Oke, sama-sama. Jangan dengerin, Pak. Boleh masukin YouTube. Wah, Bapak punya burung banyak aja nih. Gimana, Pak? Punya burung apa aja, Pak, di rumah, Pak? Burung yang mati ada nggak? Kok burung yang mati sih, Pak? Nggak, di rumah punya burung apa? Ya, apa aja yang ada. Di rumah ada banyak, Pak, di rumah? Ya, udahlah. Sama orang mau kerja. Kok malu sih, Pak? Nggak apa-apa ditanyain, Pak. Nggak apa-apa. Hah? Malu, Pak. Kenapa malu? Ntar saya doain burungnya lepas gimana? Ayo. Ntar, Pak. Aduh. Oh, ini orang jadi malu katanya. Ya oke lah kalau begitu. Terima kasih. Terima kasih. Sama orang mau kerja nih. Oh, mau kerja. Emang kerja ya, Pak? Jadi oke, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Walaupun enggak ada info juga sih. Itu kayaknya banyakan mikir burung ya, Pak, ya. Oke, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih. Yeah, baby.